Tuan-tuan dan puan-puan, perasan tak kadang-kadang anak-anak kita lebih suka kongsikan rahsia mereka dengan kawan dengan bukan, dan bukan kita? Kenapa? Sebab anak kita tak bagus kan? Bukan. Sebab anak kita pernah ceritakan rahsia dia kepada kita, tetapi kita tak simpan rahsia, malahan kita memarahi mereka kerana memberitahu kebenaran mereka kepada kita. Kita menghukum mereka di atas kejujuran mereka. Dia kata, ibu, ayah, hari itu kan saya buat ni sekian-sekian. XYZ. Apa respon kita biasanya? Respon ibu bapa biasa? Astaghfirullahalazim. Mu ni dari kecil aku hantar mu sekolah agama, hantar sekolah pondok, ni yang mu buat. Betul ke? Tuan-tuan dan puan, dengan marah dia macam tu, dia terus akan bertaubat tak buat lagi ke? Depan kita dia akan bertaubat, belakang kita dia buat. Dan lepas tu, rasa-rasanya dia akan share apa lagi tak dengan kita? Sebab tu saya selalu kata, kadang-kadang senang kita nak tuding jari dekat anak kenapa tak bagi tahu rahsia kepada kita. Kadang-kadang sampai dia dah berzina melahirkan anak baru kita tahu. Tahu kenapa? Sebab kita lebih mementingkan air muka kita berbanding dengan akidah anak kita. Kita marah. Saya sekali lagi, saya bagi tahu terus terang. Ada tak saya kata saya setuju dengan maksiat mereka? Saya cuba sedang kata tentang pendekatan kita. Salahkan anak, jalan mudah. Tapi muhasabah itu jalan susah. Tetapi kebiasaannya orang memilih jalan yang senang, iaitu menyalahkan anak, bukan kerana itu cara yang betul, tetapi itu jalan yang paling senang.